Sahabat netizen, Anda kembali bergabung dengan kami Proling News. Polemik tentang keberadaan Rusunawa Bestari di Kota Probolinggo, kembali disoalkan. Seorang warga nekat menyegel Rusunawa Bestari di Jalan Lingkar Utara, di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Warga bernama Buhori Muslim 65 tahun ini, juga membawa sertifikat tanah miliknya. Warga Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ini, menyegel Rusunawa Bestari bukan tidak ada alasan. Aksinya disinyalir karena jengkel, karena sudah sekitar 13 tahun tanah seluas 9.500 meter persegi miliknya, yang sekarang dibangun Rusunawa tidak kunjung diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah Kota Probolinggo. Aksi penyegelan ini, membuat penghuni resah. Penghuni Rusunawa Bestari ini ada sekitar 98 unit, dan mengaku resah dan menjadi tidak tenang. Buhori Muslim, pemilik tanah menyebut, penyegelan ini bertujuan untuk mengambil sisa tanah miliknya dengan luas 9.500 meter persegi. Dia menyebut tanah ini masih menjadi haknya. Dia juga mengatakan belum ada ganti rugi maupun tukar guling dari pemerintah. Dia pun ingin masalah ini segera diselesaikan. Terpisah, Kabid Aset Pemkot Probolinggo, Ahmad Wahyudi menyebut akan melakukan cross-check kebenaran atas pengakuan ini. Menurut data tanah dan bangunan, Rusunawa Bestari ini sudah masuk data aset pemerintah Kota Probolinggo. Sudah melayangkan surat warga yang mengaku ada sebagian tanah di Rusunawa Bestari. Kita akan cross-check kebenarannya, kalau tanah dan bangunan sudah terdata resmi aset milik Pemkot Probolinggo, tegas Wahyudi. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas partisipasinya telah memberikan subscribe, like, dan share. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, agar netizen dapat mengikuti perkembangan berita-berita terkini dari Proling News.